buatan pada itu masalah Antonia, ya kalah, sama kelihatan musimin, ya kalah, ada untuk serong-serongan. Amat Raja Ali Salafum Asalih. Bal, lam nara ahadan min muridin maja'ud alatnya abraqnahum yusatun dalam visi pelabit dunia. Taman itu. Malahan dia kirim. Kami kada melihat. Seorang daripada muridnya Syekh Nang Baharut kada mau namanya. Belayar karena urusan dunia. Muridnya aja, apalagi gurunya. Padahal anaknya saya. Muridnya aja tak hendak belayar, tapi urusan dunia kada-kada ada. Apalagi gurunya. Ya kan? Ya kan? Namun juga gurunya kada belajar, muridnya belajar, tapi kada yang guru. Ini indah, baiknya belajar ini ya. Ada orang baik belajar dari belajar. Nah itu kan. Ya kan? Ini kan. Iya kan aku ini lah jadi guru misalnya, itu murid, anak belajar ke tangan, kita baca. Namun masih belajar lagi kita apa kan? Menjelaskan, kada aku kata guru. Kada guru pang, jadi kan bapak nangat orang. Orang kada guru, ya kalau bapak nangat orang. Ya anna awal al-qadamin ya ba'ul murid kisarik ayu khuja'amma biar ini karena awal-awal qadam hanya awal-awal palasak batu mutu mutu ayu khuja'amma biar ini dunia mengeluarkan sesuatu yang ada di tangan yang ada di tangan tadi keluarkan itu dulu menghantap orang berparak Allah Ta'ala yang ada keluarkan ham jawab imat ma yang bayan jawab benar. Ini hanya awal qadam, jadi namun nang peletakan batu pertamanya bahwa mandi apa anak menyambung nang lainnya urusan. Nang amma biya dini ini wayar niyaho di bahril iya lalu apa di lotar kalausan iya iya sendiri kan apa kada maharap diturang iya tak kada maharap diturang khusus aja daripada maharap diturang kama wa maklum bagaimana apa sebagaimana sudah dikenal nangka itu caranya ya. Jadi artinya kada boleh tidak kalau orang sudah hendak berparak kepada Allah Ta'ala mesti yang ada di tangan itu dibagi-bagi ya kalah dan jangan mengharap gitu orang sebab itu yang gitu Tuhan itu yang gitu Tuhan itu yang kada kaitungan misalnya ya kan itu ya kan yang maha indakum yang padu yang maha indakum nah ini yang bakin ini kan ini kan kata kita nah lalu jauh banar ya kalah alasan itu macam-macamnya pandai wakat siapa ramar rasan muridnya aja dulu kada mau belayar-layar urusan cari apa pulusnya belayar cari pulus muridnya orang baru kada mau jauh gurunya ini je sini ada yang kata guru juga nih meninggalkan kota Mesir mana bisa erak itu berdapat lawan sultan erak itu gunanya nak minta wakat siapa ramar rasan ini masih nisrat saksun ilarun ada yang satu kali berjalan ya kan Saksun min masyai nisra. Ini seseorang daripada syekhnya di Mesir. Kamu, nama jalan belayar, wani meninggalkan bini, ilar rum, jauhnya. Bapak itu, pagi sama abil wazir. Lalu, terdapat lawan wazir. Wazirnya, iya baca. Ini wazirnya. Pakol lalu, wajir iya baca. Makin atuka, ikam ini gawian napa di negeri. Pakol lalu, min ahli tauhid ulun pun guru tarekat tapi meninggalkan kampung ke Karbum itu guru tarekat pakalau iya ujarnya iya maha jatuhka alati jika pihak ikam kamarin apa keperluan kala turut sibuli sayan min baitil ma iya kan aku ini anak cari orang jodoh guru tarekat ini pakalau wajir ujarnya wajir hal ta'lamu anna hadan si misra misra kapi sarif adakah guru tarekat nang ta'alim pada ikam di Mesir lagi atau ikam ke ta'alimnya pakolallah aku ini kita yang jagonya oh jadi ikam ini jagonya guru tarekat lah ini jadi jago guru tarekat mencari duit kemari dia jauh itulah meminta aku percaya lagi lo nang lainnya jagonya ini kayak ini kita naik otomatis kalian ajar lagi nih kalau mainnya belayar itu kan muridnya nah pernah jangan nah ini apakah lah kada ada lagi artinya aku diberi jagonya apa kalau itu amun ikam jagonya usung lah kami sesin tidak kena halaka tidak kena ada halaka ikam ini artinya baca orang bahari kan usungnya pas anu nah iya kan itu kan artinya payah banget nyawa nenek nyawa ini artinya guru yang payah namun kak ini keadaan
wa anta tazumu anna walaysa ahadun fi misra a'la minka maqaman fi tarikh. Padahal ujian nyawa artinya sangkaan nyawa tidak ada di mesin yang tinggi terdekat daripada nyawa. Tapi datang indah urusan ini pakai pabia dengan engkau maka sisanya lagi. Nah lapat azgurai kabir kukora menuntun nyawa ngaranya membunguri akan pengikut nyawa. Sobat jahat tarik nyawa ngaranya maobah tarikat. Nah ini kan tarikat tadi awal-awal kodamnya gin nang ada di tangan dibagi-bagi. Jangan mengharap nang kadada. Ya itu awal-awal padamnya ada ini kenapa jadi setiap tarik sudah tapi amin saya kan mendatangi negeri Rom untuk pribadi ya kan. Nah itu akhirnya lupa wa badal tak tarik badal tak tarik azra itu artinya wa menghinakan artinya apa merusak atau mengambil pukul dengan pengikut wa badal tak tarik dan nyawa namanya. Nah itu atau wa mintu maknanya azra itu nyawa ngarannya memurahkan menghinakan akan orang-orang yang bujur-bujur ahli tarekat. Kalau orang bujur-bujur ahli tarekat ini kadang itu. Tapi lantaran yang ini tadi yang mengaku guru tarekat, tapi jadian ini tangkan orang barasaan orang ahli tarekat kayak ini, jadi menghinakan lawan orang bah. Nah lalu nang bujur-bujur orang kadang percaya, nang bujur orang kadang percaya lagi. Karena lantaran nang keikung baduan ini, nang maulah hina. Paham lah, hanya yang menghinakan yang banyak ini yang berdua bekalun ini. Nah ini kan. Ini katanya wabat data tarik ini kalah. Hah? Apa namanya? Nah kapian pulang kan? Ada bilang pulang aja. Simpan aja kalau nang gue kurung kalau ada keperluan kan. Baiknya ulang saya ingat barang kapian kurung dulu simpannya kalau ada keperluan kan. Baiknya ahadar muridin lau ta'ala misbah jalik wacapalam in baladini dagariya kisrabit dunia lah kalau jangan saya kira apa. Karena lamun seorang daripada murid memperbuat seperti ini wani meninggalkan kampung mencari hal ke dunia itu sudah keluar daripada tarik ibadah hanya pada ahli tarik orang kepada lagi itu hanya muridnya aja apalagi nafasnya sampai pacar kalau anta misbah jalik apalagi nyawa sudah di dalam ahli nihaya sudah jadi gurunya anak kata ini wajajarahu dan lalu mengancam ia berbuat buruk akan dia amarah bila kerabu ujar ia baca cepat kerana itu akan buruk hanya karena beri mesir jangan tinggal di rumah ini kemudian ini buruk ini kalau ini yang lain pulang karena ia banyak kena ya lah hati yang lain pulang kena ini terlalu perikasi ini terlalu perikasi karena dia apa kira lima talabak maka ini artinya apa boleh sendiri membawa tangan kapulo ada kepala mana lima mayorannya. Jakalanakan lakat biaya saja. Wawa kali syakin minatkan anna usakar lagun ya tubuh lagi ya semarat kabin minat jawali. Ada pulang nama seseorang daripada nagu guru nang dikamnya. Belajar juga karun juga. Ini nak tahu kata di rumahnya tidak orang datang aja di barunya jadi tak itu kata. Menuju nih. Nang dicari tak dia baca aja sebagai tambahan aja daripada yang sudah ada nama jawali daripada anu dari kuda. Am ada mayor itu aja. Berapa itu dari yang jenis karena apa lu kebelajar arba'in yang nisban kula yamin pada akhir saban-saban hari sebelum itu jadi sebelum minta tambahin ya di bari sudah 40 nisban ya kah 40 apa anu nisban nisban itu anu ada tunggangan ya kasih kena apa kata on-onan kan apa kata itu kula yamin saban-saban apa saban hari palamma balago islam bul nah sampai ke islam bul nang orang guru nang disam ini ya. Ya guru disam ini guru tarikat dia kesejarnya lalu sampai ke Islam bo ini ya, orangnya orang Islam guru tarikatnya lalu ke Islam bo belajar jadi kan ada majar ini kak di disamnya kenapa? Ini ada urusan datang pribadinya ya aja murid bahan ini dia melajari murid ini bahwa disini dia murid ini ke dembari indah juga itu pan ya ini tinggalannya muridnya yang ke dembari ini ya. Ya kalah mendatangi Islambul baru jalan tapi kalau kiri balik nah duduk namanya di jalan apa kita lalu kalah pasti lebih wajib ya lalu mau mana jenisnya mengirim utusan juga datangnya kan wajib artinya makanya ibu apa ya baca pas ya baca juga pulang lah mengajarnya ayo alimah kita demi tulisnya hanya ujar sifatnya anu pun ada tuan guru terlepas datang itu yang di situ nak jadi dia harap supaya tuan datang ke sana. Tapi orang sini datang juga itu cuma artinya supaya pulang apa ya sebacaan datang ini ya ini kita ya kita
mencari kayu pahit ya kan? Lalu mungkin itu. Dua kerujian ini kayu kita ya, anu ya baca nih. Dua kerujian ini kayu mendapatinya paham lah. Kan kalau ini yang mendatangi baru kalah. Hanya supaya ya baca datang. Hanya supaya Allah tahu. Ini kan itu kan ya baca datang minta. Pak Abal baca, ujian ya baca ada apa mbak? Nah, ini yang lama ni alim alkitab, malam waktu ini memenatol yang kau jagung kejat. Nah, ini. Ya kan? Tadi kata saya lagi itu lah, mereka. Pak Abal baca, bahaya. Bahaya ini baca. Pakal lepas itu ini baca dan suruhannya. Kullah, inkana lakum indana hajatun, tak punya dia baik. Amun nyawa ada keperluan nyawa, dia datang rumah mbak. Nah, itu kan. Mungkin ketahuan orang banyak, tak apa. Kalau saya baca, mesti ada. Keperluan, pada haba al-fasid gitu. Kecangkannya, ya berakannya lagi. Itu tuh, hanya bahwanya. Ujian yang baca, ada apa yang menanda kemukuan yang bagus, dia datang. Itu pun makala, al-wajib. Ujian lagi. Ya ajabah gangguan, kayu-kayu sapi rohaja menyesuaikan, udah berhenti terhadap dunia. Ujian itu, buat baca, bingung, dan jauhnya, negeri yang ingin aja itu ditinggalkannya. Karena aku mendatang Honda, Ucap Purumulia Amara, ayo dimukmal, seorang urusan peribadi, undang pulang disuruh mendatangi ke sana. Ganjil pulang, gurun ini dia siapa? Itu urusan baca ya kan? Ya kan? Iya kan? Dan dia bilang ini, kalau aku gila kok ya, mana ya kan? Padahal ini yang memaguakan secara peribadinya, kalau tak ada minum ya kan gila ya. Padahal artinya apa? Untuk apa menajak tekanan ini ya? Wa'idha kanaha daya semua annahu wali, lamun syekh ini mengaku wali Allah Ta'ala, Wakat Rabbana kalau di asnafi mujahadah sudah ingin mendidik nafsunya dengan macam-macam mujahadah. Wajah minat sa'al umara li ajin ini tapi ini wani asin mendatangi kepada undan ya lantaran peribadu pakai padina nahnu ma'adhan wawakina sudah apalagi undan ini kepada meriadah sekali kepada diri ma'adhan ini saja sini jadi menyintu ya kata saya kita menyintu kak ini iya sebasa lamun sudah nang mengobati nang kali ini mausnya undan nang maus nih ini kemana minta obati lagi ya kata saya kita ini pakai itu alhamdulillah. Jadi memangnya nak kata juga musafir musafir kata juga ya tak. Oh ya ini waktu Allah Umar ya sebenarnya. Tadi nih, ya kalau cuma ingin baca Al-Qur'an dua pasal mana, ya kalah. Lalu ya baca tinggal gua ya kalah. Kalau di hendak makan bersama jadi undangnya, kalau dia kira ini mereka akan datang, ya kalah. Ah ya, diundang kurang lagi orangnya sudah makan mana. Kalau ini nama Pak Haji Jalis Nasir Alimul Adab. Undangan jadi kebetulan tahu ya ini. Cuma banyak belajar punya lonceng seperti itu. Kalau ini dia abang Muslima, ini nama Yakul, ini mana ibu, ada dunia, ada ibu alena. Namun undangan mendatangi lawan orang itu, kecuali orang itu dulu undang unjuk lalu pada mau menerima, ujarnya gunakan kosong orang banyak saja, yang namanya datang, dia lihat baca. Undang senang kali ini, datang tak? Ya, makan no. Datang ke sana, ngomong ke pelinu. Kita gula, dia baca paham ni lain dia baca ni lain ni lain. Amun cara kita ni mo, cobaan. Anehnya yang di bawahnya yang diantar di sini dah terlihat. Dah terlihat yang di bawahnya, dah terlihat. Namanya tak. Orang apabila mendengar saya lalu, lalu. Nah jadi di sini nang jadi digunakannya ini hukumnya itu digunakannya kata nang peribadi nyata kata tapi anunya yang bijaksana juga ya bahasa hanya lama ditolak minta jaga kasihan dari apa nah ya dibawa pemasakan di rumah biayanya datang itu supaya tahu tanya mana makan di mana itu ya itu mengajar itu kan lah dibalik kata jadi dari makan di mana ya kalau Wahamna namanya tujuan minari kapin nuatan jadi jadi. Kalau itu anak ada minyak tujuan, lamun aja orang mendatang urusan peribadi dalam bunda, lalu meninggalkan muridnya, nak ada patut bunda datang kalinya, iya kan? Nah jadi baca. Nah wa atiril amri ringkasnya aja. Anak saya rubah pendekarnya tu buruknya. Kalau iban juga begitu, pada dapat terkecil. Entah. Kalau ya Amir Muhammad Daktar, ujar Amir Muhammad Daktar ni nara. Buka pelan dia aku ujar siapa? Ujar Abdul Wahab. Ini apa salah ini nih kakak ini? Ada Muhammad Daktar. Bukan jalan aku. Dara Nusra Marratan. Muhammad Daktar ini berputar di kota Mesir. Sekali dia tak. Berputar kali ke kota Tamla.
ujarnya Muhammad Bakar waktu sudah berkeliling Mesir, di Mesirnya ada jenak kan Abu Hasanah baelang ke Abu Hasanah lalu si bocah Muhammad Bakar nya Muhammad Bakar anak la atap itu si mati yaitu Mesra al-anak aku kada percaya lagi lawan tuan-tuan kau yang ada di Mesir wajar ini umana sampai kamu ini anginnya sekali ini akibat yang berdua bertiga ini dia bakal siham kalau lalu ulama Islam jadinya tahun nah ini nengnya tahun 4 nang buju-bujunya tahun 4 kabar bawa habis ini kan percaya lagi berapa iya kan masa Mesra al-an walau masa ada hantul hawa walaupun bisa terabang di hawa nah kan percaya lagi jalannya jauh-jauh ke Muhammad Bakar yang ada di Mesra al-an lalu Abu Hasan ini menendang rumah jat kenapa barang hatinya jadi cinta itu apalah ujarnya Muhammad Bakar lianya ra'atun terhidang kita di dunia inya sekalinya nengah arah harusnya untuk pribadi sekalinya banyak aksara mana terhidang namanya pilihan tak harus pada unda sekalinya ujarnya Muhammad Bakar jadi lima kamu tak uhu inya daripada apa tapi namanya tadi katanya Bapaklah ala jasirin minum si Ramadan di Yusra ini ya tak ada jajarnya ujian Muhammad Bakar ujian Muhammad Bakar ini lah daripada hendak makan yang punya kenyaman buka cakal mau indah tarak maghrib belang yang tarak maghrib belum saya kebelang apa artinya ya minum si Ramadan di Yusra ini satu itu lah hadap tangan ini tuhin diri satu kalau aku tak datang ujian Muhammad Bakarnya anda terang terus sejenisnya, memang anda terang ini antaranya kalau tak aku minyak nyawa kan cocok artinya kakala ujarnya sehari padun huli walai hisabu jahra pendeknya seorang ya namun bisa kan ulun dua dimapun anda tak percaya kan memang ada wali ini jenisnya mana kayak ini cara tapi sejar sesarikat lagi nah ini jadi sesayatnya kembali lah kata dengan buju-buju aja akhlak ya kan gue karena jadi sesuai yang seorang sesarikat kan sesuai itu ya tambah kan kawan-kawan ada juga cuma lah mengingatnya artinya apa mengikam aja misalnya jadi guru adalah lalu misalnya pada cocok lah ini lah kelakuan ikam lalu ikam anu mengarah senap suak nah iya jadi mesok sikap ini lah jadi mesok nah minta juta aja lah pakai paha tak hidup istilah aja wa ana la tak ibu nafsu Allah akulah minu ma'ani ma'adu minu gula ma'am ujungnya mah aku aja ya Muhammad Bakarnya mah aku aja undang ini buat daftar ke depan, makan sampai undangnya lagu-lagu dia nyawa kenapa jadi lah kasih aku ulang karena wanita menjadi sikapnya dua harap wanjilnya jadinya kadang tak ini percaya habis ya nah insya Allah mama kasih nurudin asyara nurai kecil mangam mati saya nurudin lalu aku bermimpi mendapat kirim wakala ana nadimun aku menyesal jasa nurudin ala kabul rizqah ala si apa hal ya kabul dek ngarin orang kabul teknya paham lah Pak ini sila umri kunci jirwa anu hurram aku ini sepanjang umur itu hurram iya kah? Marda mereka cuma menyesal nih saya gitu nah kau boleh diskus kalau alat yang aku halus habis itu ya kah? Nah itu gitu nah ini apa iya kaya aku yang tahu dengan masyai kalian abad nama anum karena bisa haula nah unda mengesahkan ini janganlah nyawa menganggap bahwa guru yang saat itu yang pernah unda terdapat disamakan lawan yang ketujuh yang kayu ini yang dari buka-buka ini jangan disamakan sudah. Jadi tetap ada guru nang bujur ya kan walaupun ada dia nang kayu ini tadi walaupun ada di antaranya tadi orang yang memadakan tidak ada percaya lagi yang ada di mesinnya berataan uhu seumpat kalau ada carinya nah padahal kan jadi ada aja yang bagus artinya ada aja nang bagus ya kan amat kok sama si A ada walaupun banyak dia nang kiruan tapi jangan dipadakan kiruan adalah nah mengerti lah kan jadi ada artinya orang yang ulama Islam yang bujur-bujur ada habis ya jangan dipadakan rusak berasaan itu jangan paham lah ada yang mana yang iya tetap akhlaknya bagaimana yang dahulu ini oke ini nah ana apa yang sesuai suara orang ini apa anu yang dianggap artinya di suara awal karena lalu seperti si Abdan Nabi habisnya ketulahan karena seperti itu jahat sangkal kan nah itu bahwa iya kaya aku yang terjawab dengan masyarakat atau masyarakat nyawa aja jangan hendak dinaman jorokan nama seh ya kak jangan dijauh-jauh ya kak iya berzaman nah jangan wangi kina hendak menjauh-jauhkan seh-seh itu nyawa di zaman wawu ini illa impun tak kacau lagi nyawa makhluk jauh-jauh batin dulu kacau lagi kita sudah dipelihara
hati nyawa dan anggota luar nyawa. Minat tak pelir daripada bercampur. Mana tak pelir ambulio kacok pada mau nyawa. Ya kan ambulio kacok itu kita bukun. Tua masyarakat Arab, ya kala jam orang-orang bukun. Tua segala ya kan. Tapi lah nyawa kawa menjaga nasa itu parut nyawa tak. Dijaga daripada yang makan-makan yang kakak itu. Nah, aja hendak yang menjahirakan masyarakat yang kita tablak. Jangan kada usaha aja sebelum nyawa. Entah, tahun kabar harta di jalan, kamu nyawa zaman nampak akan dijadikan masyarakat yang kada. Wabah hiru kabar rumah kubun, kada hanya kada, nang kada amwal ya kaca, bawa masyarakat yang kini makan. Aja, takar pintar lo, nyawa ngarannya sudah kianat lawan Allah. Wa rasulah kianat lawan rasul ngarannya. Wa ahlak tarik masih yang masih pulang, orang-orang nang bujur-bujur, karepat nang bujur-bujur nyawa. Banyak banget dasarnya. Wa atalak tadi naman ya kebalikan nyawa merusak, akan agama orang yang mengikut nyawa. Wa kana alaika ismu a'imma al-mujurin. Diadakan ala ismika, nyawa bertambah dosa, ya kan? Nah, kita juga kena ada. Lalu siapa yang tidak ada nasa Allah, nasa itu musrah makanan. Apalagi umpamanya yang mengaku, bahwa nyawa tidak harusnya buru di nasir. Minta. Paling jauh kalau batu hadal kitab, kalau nizan. Maka dengan kita itulah yang mengarang kitab ini, soal ketimbangan. Allah di utama yang kediri, ar-rabihu, minal kekhasir. Nah, kalau kamu memilih-milih siapa yang untung, siapa yang rugi. Walau muhikku, minal mukul. Siapa yang bujur, siapa yang kada, ya kan? Ini utama yang wajib buhu arwa biru minal kasir wa muhik minal mukul. Ya tabayannya kan? Ini utama yang wajib dibezakan. Wasaluhu minal tolif ya kan? Wasaluhu minal tolif. Minal tolif gitu kan? Lalu fa'arif ya afi mafihi minal akhlak ala kulli man talabta amtas abahu. Wahai yang sangat susah agama. Nyawa hendaklah dulu ditanding-tanding akhlak nang disikap nini lawan akhlak seseorang guru nang cagar nyawa sahabat itu. Jangan sembarangan disuruh dulu. Amin ha'ulai masyar adzahir di hadal zaman ya. Pahamlah, kita tanggap bersahabat lawan syekh nang di zaman gue ini ditanding dulu akhlaknya lawan sikap nini lah. Kauin wajah tahu muka kalian bu pas satu amunnya akhlaknya nang tahu ini ayo gue nyawa waktu dibuhu kereku wakad dia rizlahu malah batisnya tuun. Asal memakan ini. Tapi wain wajah tahu gairah nusaka lukin buru fabrit anru sotha. Lamunnya kada memakai gua ada sesuai gua maka hendaklah nyoba paling daripadanya balakang. Paling belakang ini. Itu kan kenapa yang menggaris jirain tapi jangan dia ini dihapak. Jangan dihapak kan jadi musuh. Cuma seorangnya hampir mengaji hadisnya. Mahapak jangan. Wakil amrohu wallah. Wakil amrahu wallah. Urusan orang manusia serahkan dengan Allah aja. Jangan dekat-dekat ya, cuman jangan ngaji lagi, habis itu kita contoh aja. Fa'akrim bihi min kitabin, maka alangkah mulianya kitab ini. Ja'a alahu mitatra, datangnya memang waktu diperlukan. Min ayamir rijalus syarikin, ya kan? Mujadidang lima hubima min akhlakul kaum, ini memperbaharui bagi akhlak-akhlak, artinya yang sudah turun tuh. Kama teraja alai ulama al-amilun titul akhlun. Kayati ahaduhum mujadidang bin mu'allakatu, man barasa min ma'alimus syarik. Manakal Harith al-Muhasibi, Abu Tariq al-Makki, Abu Nu'aim, Abu Qasim al-Fusari, wa Imam al-Ghazali wa Shihab al-Sahra wa'ardut, wa gawruhim radul anhum. Wa padatana mi'at al-Mujadim di Qanistani, Sayyidu Syekh Abu Abdullah, ya, wa man al-Ghamri, Sifu wa Jirullah. Wallahu alam al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahman. Iyaka na'amudu wa iyaka nasta'in. Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma hdina li ahsani al-akhlaq wa innahu la yahdi illa bi anta wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yatubu sayyi'u illa anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillah wa qurratan wa billahi min syaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أما بعد قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه نفعنا به وأبو ألف الدارين آمين. الغمري المدفون بالمحروة الكبرى رحمه الله تعالى كان أدى
adalah setengah daripada mujaddid yang akhir di dalam abad yang ke-8, yaitu Sayyidina Abu Abdullah Muhammad Al-Ghamri yang ditanam di tempat yang kubra, Mahallatul Kubra ya. Rahimahullah ta'ala, fakar yusammunahu faqihah sufiyah. Maka adalah ulama memberi nama akan dia, akan Syekh Abu Abdullah dari Muhammad SAW. Dia itu faqihah sufiyah. Artinya orangnya ahli tasawuf lagi ahli tasawuf. Fa'innahu babaqa bina Allah fatiri akhlaq Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Karena bahwasanya beliau ini telah membabuk di dalam segala kitab karangannya akan akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam, wa akhlak as-salafus salih, dan akhlak ulama-ulama yang salih. Wa la a'lamu ahadan ja'a ba'dahu hadza khulwahu, dan aku kada mengetahui ijar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan seorang yang datang sesudah dia, sesudah artinya Muhammad Al-Ghamri, orang yang hadza khulwahu, yang menurut sebagaimana jejak langkahnya tiada si akhlakul kaum bairu, pada membabit akhlaknya orang salih selain dari aku. Artinya sesudah Muhammad Al-Ghamri kada ada lagi orang yang membabit, yang mengarang akhlak-akhlak orang salih kecuali aku. Alhamdulillah ta'ala, aku mengucap syukur kepada Allah, bukannya aku akan memuji diri saja. Sama secara sebagaimana engkau melihat insyaAllah ta'ala di hadal kita. Walau anna ahadan fa'ala dari kuhadal akhbu ghawu, lakun tu. Dallah tu ikhwan ala muta'ala sinu Allah tuhu. Jikalau anda orang lain daripada aku di masa aku, mengarang kitab akhlak-akhlak orang salih, selain dari aku ada umpamanya, niscaya berasaan aku turun menutala di kitab karangan itu. Jika ada orang lain tak mengarang kitab isinya akhlak-akhlak orang saleh, aku kelihatan berasaan menutala di kitab itu. Tagal kada ada, tetap saat aku turun mengarangnya. Maka ketinggiannya Islam dan iman adalah di akhlak juga. Rasulullah yang berikan iman kalimat akhlak dua. Ya, pujian Allah pun kepada Nabi Muhammad kalau Allah kelebihan. Agung ya. Jadi walau sudah alim, tapi yang penting akhlak pula. Apabila alim tapi kada ada akhlak, maka itu lain tuh. Kelihatan murah, artinya masih hidup itu terhina. Kalau orang alim berakhlak, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana akhlak ulama yang selaku soleh, maka itulah hidupnya di mana aja, diberi Allah Ta'ala ke ketinggian. Wa kuntulam ata'ad nafsi fi ta'liqi hadzal kitab. Dan aku pada berkisah kali, mengarang ini kitab. Li'annahu yasiru ina izin la sa'idah satu. Karena laman batu cahaya, izin kalau batu edahnya. Nah, jadi apa adanya. Apa adanya itulah yang ditulis. Laman batu cahaya itu ada pula mencampur nafsu. Wala'allah ta'ilan yakul inna mutala apa kita di sahaja tak itu arah kira-kira min alun asli. Boleh jadi ada orang yang mengata, lamun mutala kitab ini, maka sama lawan membuka kesukanan orang-orang yang lain. Ada orang yang mengatakan kalau tidak bisa berjalan. Tak halilah. Ini jangan lupa. Kitab ini membuka kesukaran kalang. Kami ingin mengatakan. Kitab ini membuka yang mana orang-orang yang bujur. Yang mana orang-orang yang kada bujur. Jadi yang kada bujur itu tentu saja merasa kesukaran. Ya kan? Yang kada dibuka kitab ini karena perasaan merasa bujur. Lalu ngarangnya kada penasihat, kurang penasihat itu kan lalu membezakan yang lain yang salah, yang bujur. Tentu aja yang salah itu yang merasa, kalau rasa terpukul dan sebagainya kan tentu. Tentu aja itu lah. Tapi kan amun inya berpikir pulang, nah mengetahui kesalahannya lalu antus. Lawan apabila kada dikarang kitab ini, jadi tujuan, lalu kena disangka orang berasaan jahat. Kalau lagi yang bagusnya, walaupun yang bagus ada juga. Nah, enggak mengetahui yang bagus dan yang kada, inilah kitabnya. Nanti saya yang bagus tetap ada, yang kada bagus, saya sadar. Maka ada lah ini. Lamun tulis mengarang ini, enggak kembali malu orang, kada. Jauh. Sa'innahu layadahu ahadun ya atasidu fi ahadun min masa usaha jala akhri. Iya kan? Nah, karena bahwasanya pada akhirnya meninggal, akhirnya akan seseorang yang melukitatkan fi ahadun min masa usaha jala akhri. Akhirnya banyak sekali yang melukit, kita juga lihat. Pada seseorang daripada nasihat saja. Akhirnya
Asri. Nggak salah. Limbahnya adalah ain. Minter. Lalu panakul lihat al-qayyid. Maka kami menjawab. Kalau ada orang berkata begitu, kami menjawab. Inna jumhural ulama wa sufiyyati minas salafi qad sabaquna ila ta'lifi fi hadza dzalika. Bahwasanya jumhur ulama dan ahli tasawuf daripada orang-orang soleh sudah pada hulu mengarang nang seperti ini gitu kan. Jadi lamun inya aku mengarang ini membuka ketupanan orang tersalah, maka orang nang bahari daripada aku pun tersalah juga meminta padahal kada. Padahal kada. Wa bayyanu akhlaqas salihin minas salihin. Dan orang-orang dahulu itu menyatakan nang kaya ini orang soleh akhlaknya, nang kaya ini orang nang fasik akhlaknya. Jangan dikira barataan soleh, jangan dikira barataan fasik. Membezakan antara orang soleh dan orang fasik adalah di akhlak, bukan di ilmu, bukan di ilmu, di akhlaknya. Jadi akhlak itulah penentuan siapa fasik, siapa soleh. Wasorikin minal kadzibin, siapa nang bujur, siapa nang dusta. Wal mutafa'ilin, siapa nang pura-pura. Minal mukhlisin, daripada orang yang bujur ikhlas. Walam yasafitu ila kauni dharika yalzamu minhu kashfu sawati man kana. Dan mereka itu ulama bahari, kahada menoleh kepada keadaan kitab itu, lazim daripada kitab itu, terbuka kesupanan orang yang ada terkena, orang yang terlibat. Itu kada dipandang mereka. Ngertilah, nang penting tujuan hendak memadahkan nang ini orang soleh, ini orang fasik. Ya kan? Di mana tadi menanggungnya? Di akhlak. Saya kira jangan disangka soleh perasaan, supaya jangan disangka fasik perasaan. Namlah. Jadi si kita yang mengaji ini, yang menuntut ilmu ini, lalu menimbang-nimbang lawan diri kita. Apa diriku ini ada akhlak-akhlak ini? Atau kadada? Amunnya kadada, nah ayo, bersiap-siap ya supaya ada. Amunnya ada, syukur kepada Allah. Mintu aja itu. Mana kitab-kitab ini untuk menangguh diri kita. Ya Allah, kada untuk menuduh orang. Tujuannya ini kan untuk menangguh diri seorang. Kada menangguh orang, kada. Lamun kita menuntut ilmu yang segera menangguh orang, itu kada ilmu ngarannya yang dituntut. Itu ngarannya hendak nyambat orang. Ini mengetahui limbahnya mendengar, karena sebiji ahlak di dalam sini. Nah, adakah seorang kada ada kah? Amunnya ada, alhamdulillah. Amunnya kada ada, berpikir lima apa supaya pokoknya. Mintu aja. Jangan masalah menuduh orang, pahamlah. Iya, andai kata di kitab sini kenapa kita kada ada di alak itu. Sekena kada kita tak. Sorong kada di sini. Padahal nangka itu mestinya, sorong kada. Tersusuk kada. Jelas tersusuk. Jelas. Nah, jangan tarik orang kitab ini. Syukurilah, orang menuduhkan supaya kita jangan pasif. Ini apabilanya kada seperti ini, nah. Ini saya lalu hendak sebuah saya pasif saja. Belanya ada alak yang saya disebut ini. Soleh ngarangnya. Jadi supaya bujur-bujur wa antumul a'laun, di mana kita berada di dunia, di kubur dan di mana-mana ada karomahnya, ada kemuliaannya. Sebab akhlak inilah yang mulia. Jadi dengan akhlak ini kita mendapat kemuliaan. Jadi kalau Allah mulia, nah ini mulia juga. Karena orang saleh ini sebagai mazhar kenyataan bagi Allah. Kalau Allah mulia, ini nah buktinya orang saleh ini mulia juga. Nah. Ya kan? Nah, ngerti lah kan? Nah itu nah bagus. Nah ini buktinya orang ini nah bagus. Kamu orang ini kada bagus, sama lu memadahkan Allah Ta'ala kada bagus. Nah ini nah, jadi supaya jangan sampai terlibat-libat orang yang bagus tuh. Nah ini, akhlak ini penentuannya. Akhlak penentuannya. Jadi sekali lagi dipadahkan lawan kita yang mengaji, yang datangan kemari. Nah kan ikam datang itu sebenarnya untuk menuntut ilmu. Ilmu itu yang manfaat, diantaranya akhlak. Minta Allah Ta'ala, jangan sampai kitab ini kena apabila kita mendengar, lalu kita kadada misalnya, lalu kita tusuk, jangan. Kita syukurilah, ini adalah orang menuduhkan keaibanku, lalu aku menjadi baik. Jangan ditantang, pengarangnya ini orang aulia. Kalau orang menentang aulia, sama lu menyakiti. Kalau orang menyakiti, itu su'ul khatimah. Man ada li waliyan, faqad adan tu bil harbi. Hah? Lah? Nah itu tak. Nah itu. Jadi jangan-jangan sekali-kali tanya, karena ini penentuannya katulahan lawan dapat kefaat antara dua nih. Amunnya orang mengaku bujur, sidin, aku nang luput. Alhamdulillah sidin nuduhakan, dapat kefaat sidin. Namun bah sidinnya menghantam aku, nah katulahan. Ini matinya beberapa kali sini padahkan dari kisah-kisahnya dulu kisah ini. Mulut kodimahnya panjang benar, belum sampai kepada yang dituju lagi. Ini supaya jangan sampai
adanya nomen dengar kitab ini jadi ketulahan. Itu aja tah. Maklum nafsu kita aja nih. Amunnya kena merasa kena. Kena lah. Nafsu tadi kuat, harus kada. Nah di sini kena ketulahannya. Ini nang jadi berbahaya, dah bisa berbahaya juga ni, iya kan? Dah berbahaya. Jadi di sini orang bahari sudah juga mengarang nang seperti undal ini sudah, dan itu cuma lawat. Pada ada lagi kita kata, sehingga ngarangnya zaman itu patroh, bukan patroh wahyu, patroh akhlak. Lalu orang lain sana kata dia mengarangnya undal, ya, kan? Undal ini kan tinggal seorang orang juga itu Tuhan memberikan apa? Tidak. Isyarat sudah istiharah sudah bermacam-macam juga. Tujuan kada apa-apa. Ini semata-mata membantu Rasulullah. Sebab Rasulullah itu liutam imam apa lima akhlak. Menyempurnakan akhlak. Jadi nah ini kitabnya menyempurnakan akhlak. Parangnya yang boleh perkati. Kalau udah seorang bahagia, ya kalah. Ya kalah, lama gue ini apa aja. Kenapa nak keterkira atau apa? Nah itu mental apa? Nah itu akhlak. Nah itu jadi ini pembinaan ini. Pembinaan akhlak. Nah. Jadi akhlak nang mana, nang aran akhlak nang mana nang lain. Amin tosa. Dihilapi sifati, bakalahan sifat, min ahlaki seratus salih. Iya kah? Bisa jauh lah. Artinya mankana dihilapi, mankana orang yang adalah iya, yatiman dihilapi sifat. Artinya bakalahan sifat lawan orang apa? Orang seratus salih. Kalau bergaduh, kalau orang belainan pada sifat orang soalnya bahagia, mesti itu buka ketupanannya. Kalau bergaduh itu, pokoknya sekarang kita punya habis ya. Supaya masyarakat ini jangan sampai tak aku tak akui perasaan soalnya atau perasaan soalnya. Memisah dari itu. Allah Ta'ala, mereka ada teman-teman, aku juga dengan kadaman dandang itu. Urusan itu, kadaman dandang itu. Maksudnya datang seorang, ya sudah terima. Mendandang di kadang. Nah, mesti kita kan nanti kan itu bilang bahagia kita kan nanti kan kita ini kan tak mendandani, padahal itu luput sudah. Jadi itu sifat orang soleh. Kalau orang mendandani itu, kalau orang artinya kalau mendandani itu lagi kita nggak itu orang soleh kita. Kita pukul kata kita. Kita ini sampai parak mati kan berimat mendandani nak menggulung langit. Nah, itu luput sudah. Tentu ikan telah menyaksu kuat dengan kita. Bahaya enggak? Baik pergi yang dengar kita ini. Nah, baik pun pergi aja. Baik banam apa habar? Kemudian kita pikir-pikir, biar kalau terpakai kitab ini, misalnya lah, kalau Allah malakan, tapi cinta lawan pengarangnya, dah jauh. Insya Allah, semakin masuk juga kalau dibuat kontong sini, misalnya. Hanya sepaat sini, tak ada juga kalau. Ya kalau mbah daripada ketulahan. Qala Allah Ta'ala ujar Allah wa qulil haqqu min rabbikum. Wahai Rasulullah, sampaikanlah yang hak. Karena yang hak itu adalah dari Allah. Paman apa yumin, setelah disampaikan yang benar itu, terserah orang yang menerima aja lagi. Handak baiman baiman, waman apa yakfur, siapa handak kafir kafir, terserah aja. Pokoknya yang ujur itu dulu disampaikan. Kada mendengari orang yang kada percaya, lamun pun aku sampaikan, orang kada percaya, lalu tak tahan, kada mau. Sifatnya hak itu pasti timbul. Terserah aja orang, percaya kadanya. Artinya ada yang percaya, ada yang. Nah, jadi baik disimpulah apa yang ujur ini, ada yang. Yang percaya, yang pada percaya, pada tidak, pada tidak dulu. Ini kita terang. Ini mungkin ya, tiap-tiap orang menutup diri muka, ada yang memakai itu. Ada yang memakai, ada juga yang mendengar-dengar aja kalau kita pakai. Tapi ada juga yang memakai. Ini wainat, apa yang ada juga tanpa umum ini, jadi itu yang jadi diadakan tuh. Karena ada aja yang memakainya. Jadi itu jadi kada dipandang lagi. Orang yang mengingkarakan itu kada dipandang lagi. Yang dipandang ini yang ada harapan memakai, kan itu apa? Yang dipandang. Mudah hari semalam, nang kalau tapi mendandani saham. Itu kan ya, parasanya. Bahwa wa in razimah min sifati min bayan kibadya salin hakku astaril kadibin fala haraja alaihim tidarika. Maka sifat ini sekalipun lazim, pasti daripada menyatakan sifat orang salih itu tak buka kesukanannya orang nang dosa. Iya kah? Iya kah? Nah, maka kada menjadi dosa. Kada menjadi dosa atas pengarang-pengarang kitab pada yang demikian itu. Hati kita. Kenapa? Lipat dirim bila akwala al-khairah dan muslim. Karena niatan mengarang kitab itu bukan memberi malu orang. Niatan itu, yaitu tujuan asal niatan itu supaya orang Islam mendapat kebaikan.
tentu di atas. Asal orangnya berakhlak, akhlak Islam juga. Pasti di atas. Pasti tinggi. Bakal apa jadi mundur? Nah itu kalau akhlaknya pada terpakai. Jadi ya kayak istilah orang kampung saya, kat tidaknya hidup-hidup ini bakal amat perasaan sudah. Ini kenapa sampai ke mati tidak kalau tinggal juga. Kenapa lah pun akhlaknya juga kalau terpakai? Wa maklumun annal isma innama huwa tabi'un lil qasdi. Dan sudah maklum bahwasanya dosa itu kan mengikut niatnya. Nang asih niat kegalian kan. Nah niat kalau nang asih ya kelak. Tadi nak kita sembahyang asar. Ya kan. Lalu ya dimuntung misalnya. Dimuntung ya. Nanti aku sembahyang Johor rapat rakaat. Tapi dimuntung. Namun hatinya tetap asal dia sepadan. Lawan itu kan kalau di perjual asri arba kasir. Niatnya saja aku sembahyang Johor. Soh lah. Ini niatnya kelak. Nah, jadi ini niat orang mengarang ini, saya kira orang Islam mendapat kebaikan itu aja. Bagus ada. Hadang dulu. Orang junub, saya belikan baca Quran. Ada duit, lamun dinyatakan apa? Zikir, ya. Padahal Quran, tapi dinyatakan zikir, boleh ada. Ya, ini dalil bahwasannya niat itu yang asik. Lamun keasalnya kan boleh baca, tapi lamun dinyatakan yang zikir aja. Boleh? Boleh ada. Nah, asalnya kan boleh kalau ada boleh kalau orang junub baca Quran, tapi lamun niatnya zikir. Nah, dia nak kayak ini juga asalnya kan boleh membuka kesupanan orang, tapi niatannya bukan itu, niatannya hendak memadahkan lawan orang nang Islam supaya tahu nang baik dan nang kada itu benar aja. Boleh kada? Nah, itu sah. Jadi kitab ini kada salah, saya artinya paham lah. Mang ini aja. Panjang mana khutbah ini lah. Kalau masuk kitab ini nanya cuma di zaman itu sudah nanya. Sampai kitab karangan Syekh Abdul Haq Syahrani ini kan banyak banget orang-orang nang atau maafalnya baca Arab tak hendak sah apa ya sah. Anu nang masuk apa nang kada baik sah. Ada juga mengarang etikat, mengarang tauhid. Lalu dimasukkan orang nang kasat di dalam karangan cinta itu dicetak. Kalau orang mengutar lain, oh ini jadi tiket harus ada komisari kasat. Tapi ini di karangannya lah kayaknya. Padahal ada di sini bujur aja. Nang ada nang iri ini membuat kita situ di dicetaknya dua. Maksudnya mesti ada nang aslinya. Jadi apalagi kita penukilan mereka ada nang menambah ya, ada mengurangi atau ada nang bisa aja. Lalu jadinya salah. Padahal nang bujur nih jadi salah karena apa? Kenapa ini? Nang jadi-jadi nih. Apalagi ini diri-diri itu melihat di kurang payu kitabnya. Buat ini bisa lalu anu-anu. Jadi jangan sembarang jadi menyewakan yang kanyang kata jangan. Kayak itu kebanyakan anu-anu ya. Parangan film ini saya bilang sekarang. Apalagi dia pilih tadi. Jadi wa ma'lumun anal isma inna muwatakun ya fadzina ziru maqalahu ulama bin sejumat ya kada. Al-Junubi yaqra'ul Qur'an. La bikasya Qur'an. Itu kenapa? Annahu layak samu. Ya kada? Kada berdosa kada? Nah itu. Kurang junub tapi niatnya baca apa? Lebih serius pada Qur'an. Boleh. Ya kala? Nah itu kalau. Ya annahu layak pun Qur'anan ila bikasya. Karena kada jadi Qur'an kaca udah diniatakan. Ya kala? Jadi akhirnya kenapa? Niatnya itu nang hebat untuk Allah kan? Nah itu kita. Munculnya kan ya. Kamu ada tuan guru kerajin buat bapadah ini, buat bapadah itu lah. Belajar indahkan agar dia ada tupan dia. Niat sering dari tupan ya lah. Nah lah mungkin kadang dari tupan, si Andika aja lah yang merasa. Ya lah, dia yang sejum peter kita buka. Kenapa ya sejum peter? Ini yang merasa. Ada orangnya kan dia tadi. Ya kan orangnya niat begitu aja. Ya kan niat begitu aja. Ya lah. Jadi kata saya dapat pahala. Timbang-timbang seorang junub, kada begitu pulang. Masyarakat junub, pahabar. Masyarakat junub. Nah, pahabar. Mendekat zikir juga ada juga kalau harapan telah. Nah, ini hanya junub perela lo. Limbah junub tak perela lo. Melaki-laki junub saya paling-paling sekarang berapa? Setah malam lah. Kalau beginian junub. Laut banah aja jadi berapa kan ini lawasnya lebih besar ya. Seminggu jalan-jalannya. Nah, ya, yuk, dia mati datang seminggu itu. Baik bacaan ya kalau baca Quran boleh tapi niatnya jangan Quran rasa-rasa lebih kira kita rasa lebih kira tapi membacanya lah mantap Qurannya bapak jangan lah ya kalau ada urusan pulang kemudian membacanya aja ini bini-bini apa Quran bini-bini apa Quran saja yasin ya kalau yakin kalau ini nak membaca anak lebih kira aja yasin ya kalau niatnya berpikir dengan aja kadang baca Quran niatnya baca Quran ada duit
ada yang kita ini ya. Kita tak junub jangan. Baca pada anda gitu ya. Rahasan pada junub ya. Ya tak berpikir juga. Kalau ketinggalan banar, orang bahari mana takutan banar lupa lontuhan. Sampai-sampai disebutkan dalam kitab orang bahari, satu detik lupa sama lon kafir. Hanya daripada supaya anak cucu memperhatikan ingat lontuhan. Sampai seakan-akan kafir artinya namanya lupa. Ada kitab ini kan saya lagi ingat lontuhan saja itu benar saja. Ya kita sumpahnya asal cukup lukun syaratnya, ya sudah, kontong aja. Biar hati mengelamun, saya cucu itu orang awam, bang jaham. Ya ini sudah. Orang bahari kadang di luar sembahyang pun namunnya sadar saya lupa sama lam kafir. Daripada sayangnya lam Allah Ta'ala. Kan orang sayang itu kan melupa. Orang tak sayang kalau melupa. Sayang. Bagi kita aja tak sayang lam apa misalnya kita tak sayang lam guru untuk dia. Lalu ada yang mahaur-haur ingatan daripada guru kali sebenarnya. Lu merangut kita. Kali ini merangutin orang lagi bang. Merangutin diri seorang ini. Kenapa jadi lam guru lupa. Sedangkan tanda cinta ingat. Ya Allah. Man ahabba saya aksara min zikri ada min zikri ada juga guru baca min zikri ada min zikri ada juga. Nah, sedangkan ini hati kenapa jadi tetap ingatkan pemburuan sedangkan pemburuan itu orang paling jadi akhlaknya cocok ya tentu ada cinta juga maulah bermimpi yang mengawal tapi cinta ini mau apa ini cinta dulu hanya ingat mengingat itu kan mau akan mimpi ini apa saya mimpi orang segala aja nah iya ngaranya mahabbah orang galuh indah benar galuh satu dinding apalagi itu pada bertangan. Jadi mesti ada galuh aja nek itu pada bertangan nek gampangan sehari aja kalau melihat anu gambarnya anu melihat dingin suka itu kok palingnya rupanya harus makhluk lah ya pada Allah Ta'ala iya memang biar nggak bisa saya di ala umat lana si zamanun ya saya ibu nakam kan wayan tau nak Hamzan ada kalau apa maksudnya? Karena ada jenabinya terjadi lima dah. Yang dikasihinya lima, yang dilupainya diantaranya yuhibunal khalqa wa yansawnal khaliq. Mereka itu karena mengatasakan makhluk, mengabawahkan khaliq. Kalau bilangnya di atas sekali ya khaliq, misalnya Allah yang ingat. Kalau bilangnya makhluk yang di atas, makhluk yang diingatkan. Ini kita ketinggalan, mana kita ketinggalan. Walaupun nanti hukumnya tinggal saja, tapi efek sampingannya banyak banar. Kalau orang lupa lantuhan, jadi pemainannya oleh si iblis. Jadi pemainan. Itu ada anak-anak kan, itu pemainan. Kasian aja pemainan itu nah. Kita kena kekudaan yang ditunggangnya kan anak-anak. Pemainannya ini salah. Ini jadi patah-patahnya dulunya lah, apanya diampasnya lah, apanya lah. Dikatuh malah. Jadi pemainan. Kalau orang lupa lantuhan, jadi pemainannya iblis. Walaupun cuma saja hatinya kelantuhan, misalnya pada dua juta kan, ya kan? Tapi namun efek sampingannya kan bahayanya berat. Memang lantaran sudah zaman ke zaman ini, lalu kita ini banyak menzikirakan dunia daripada menzikirakan Allah yang maulah dunia. Nah inilah kekurangannya kita sudah. Jadi ini jangan dilihatkan, kata ini jangan dilihatkan. Malaki-laki ini ingat lontongan itu kan tadi lalu pembacaan. Ya kalah lah. Tapi ujar Tuhan pulang di dalam Quran. Warafa'na laka zikrah. Unda kada mau lamun unda aja disebut. Lamun kada nyawa jadi ke unda Muhammad. Itu Tuhan pangga dosa. Mengkita Rasulullah ya. Betalah. Nah jadi kada mau. Jadi lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai Allah Ta'ala aja. Mesti ada Nabi Muhammadnya. Nah itu warafa'na laka zikrah. Ya kan? Kalau orang bangsa. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Hayya ala sholah. Tawakan orang-orang. Ketiga, inna kada mau. Warafahna laka ikhraq. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله رفع مسرة بقول الله رفع جدي الله بكى أنت أن يرى هيا على الصلاة لا يكتب ولم بكى خطبة من تجوى يرى الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام.
Rasulullah. Mesti ada. Warafa'na laka. Jadi salawat itu sudah ada. Allah disebut, ada Nabi Muhammad SAW disebut. Tuhan kada mau laman Allah ajaknya ada Rasulullah. Jadi salawatlah. Salawatlah amalakan. Nah, walaupun adanya zikir sehebat, tapi Allah Ta'ala kada mau mencuri meja. Mesti lawan Nabi-Nya. Nabi-Nya bukan Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi Nabi Muhammad SAW. Jadi nampaknya itulah tadi kejadiannya jenuhan si Nabi Musa. Jadi salawat banyak ini. Salawat banyak ini. Sebab itu kebiasaannya ada. Nah, walaupun salawat ini di luar artinya tahiyat itu hukumnya sunat, membaca tapi efek sampingannya banyak. Apabila kita kurang membaca salawat, maka berarti hati kita kurang mahabbah kepada Allah. Apabila wadah hati ini sudah mahabbahnya kurang kepada yang berdua itu, maka masuklah yang lain mahabbah ke dalam hati. Maka yang lain inilah yang menguasai hati kita. Nah, tapi kalau banyak mahabbah kepada Allah dan Rasul, yang berdua inilah selalu mengatakan yang memiliki hati kita, yang menguasai hati kita. Paham gak, Kak? Nah, jadi selalu menurut akan Allah, menurut Rasulullah, karena cintanya yang berdua ada di hati sudah. Tapi sekarang ini sudah tidak dihubungan yang lain. Banyak cinta kepada anak, cinta kepada bini, cinta kepada harta, cinta kepada diri, dan lain-lainnya. Coba lihat, hati kita masing-masing jujur kata. Yang kita ingat-ingat kan ya kebanyakannya apa? Awak orang, anak, bini, harta. Ada pun suruhan Allah, sunnahnya Rasul, kalau tapi diingatkan. Jujur kata ini, asal mengakui jujur, sudah ada harapan bagus. Hanya mengaku seorang yang jujur, sudah kesalah banyaklah hati-hati. Yang rancak diingatkan sehari semalam dan ini ya kalau dihitung 24 jam itu potong misalnya guring 8 jam jadi 12 jam yang banyak ingat yaitu yang lain pada Allah dan Rasul. Jujur kada? Nah, sampai di dalam sembahyang, sampai di dalam berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, pernah diingatkan? Padahal la ilaha illallah, yang ingatnya apa? Diri seorang yang dinyatakan. Yang dinyatakan bini, anak, harta, dan sebagainya. Ada cocok lawan kata, lima takulun, malakas alun. Kenapa maknanya kada diperhatikan? Nah, itu ngarannya kita sudah mundur. Oleh sebab itulah apabila sudah kita sendiri mengakui mundur, maka jelaslah kemunduran kita. Baluman mati, sudah mundur. Apalagi mati, maksudnya mundur lagi. Kalau orang baru, masya Allah, lagi hidup pun timbul karomah kemuliaan dari Allah. Ini karena menjaga kemuliaan dirinya yaitu dengan akhlak-akhlak itu. Padahal hati kita senantiasa dipandangnya Allah. Apa isinya hati? Apabila isinya hati ini Allah atau segala kebaikan-kebaikan, maka kita itu beruntung dilihat Tuhan yang bagus. Tapi sebaliknya, kalau lupa dengan Allah, kalau tidak ada kebaikan di hati, bahkan kejahatan, bahkan orang-orang yang fasik di hati kita ada, kita ingatkan, kita cintai, maka dimurka oleh Allah, hati kita ditutup oleh Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini laki-lakinya bini-bininya sama aja, saudara. Siapa aja laki-lakinya bini-bininya? Kenapa itu ini hati? Keduniaan benar, ya? Kita sudah keduniaan benar. Oleh anna ma la yakun qawlan wa qawla ayu ayu dari kama tadi jumhur ulama usul la ada lagi memperkuat akan pendapat tadi yaitu mazhabnya jumhur ulama usul min anna lazim al mazhab la dari mazhab orang nang malazim mazhab itu bukan minat ah ya bukan minat ah mazhab ya kala ya fa lima annahu yajibu hamlu asiyat syariah wal haqiqa alladziina hattu ala ahli zamanin annahum innama qatadu rahim mati ikhwanihim. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwasanya wajib mendudukkan, wajib mendudukkan guru-guru syariat dan guru-guru hakikat yang mereka itu merendahkan atas ahli zaman mereka. Kenapa maksudnya? Annahum bahwa mereka itu innama qadadu bermaksud merendahkan itu himmati wab angin mati ikhwani supaya kawan-kawan ini mengangkat akan himmat ila arfa'i ila arfa'a kalau ini himmahum alaihi
kepada yang lebih tinggi lagi. Ya minta oleh kalau jin ulang mukanya ya Allah. Mukanya mahan tak pahal yang lawan kalah kalah. Ya Allah. Ya nyawanin muka itu juga pada bagus itu juga. Hanya supaya kita akan ngaji. Bukan film itu mahinnya lawan ini kan bagus saja sudah. Bagus saja sudah. Cuma supaya ingin tinggi lagi pada itu. Lalu modelnya model mahan tak. Jadi kata-kata orang itu jangan dianggap mahan tak. Dimutamilkan artinya dibutuhkan bahwa orang ini artinya anak yang dia kantan. Nah, jangan memadakan orang itu mahentak. Ini memang kata-katanya model mahentak juga. Ya, itu menggigit nyumbel gitu. Padahal saya juga kita bagi tiga lah. Ini supaya ini tambah lagi. Nah, oke lah. Pada lamun mahnya, nangka itulah apabila ada kata-kata ulama-ulama atau di kitab-kitab ulama ada kata-kata begitu, janganlah dipadakan film menyambat orang jangan. Itu maksudnya artinya menaikakan lagi pada itu. Naikakan lagi bagi kakan lagi mentor. Itu yang anu ya jibun itu hamil kada. Anu ada apa min akhlak ya hadan Allah wa yuri bukan lain pada itu. Bahana maha suci orang alim-alim yang alim itu menghina orang. Iya kan? Bahkan apa? Akhirnya hendak meninggalkan lagi. Saya dengan kaya itu aja kan. Kalau itu kaya itu sudah jangan. Naikakan lagi ya bisa. Jibun itu sudah jualan naiknya itu sudah sudah. Mahabbatan semata-mata sendiri tadi cinta pi Rasulullah. Karena Rasulullah tadi diutam lima mata lima akhlak. Bukan Rasulullah yang diutus seluruh alam semesta diutam lima mata lima akhlak mungkin lah. Akhlaknya makarim kada bagus kada. Cuma lagi ditam, nah dicampur nakan lagi. Jadi nak sudah bagus kan ditambah apa lagi? Nah itu yang kaya itu kan. Tahu tak? Merasa untung kalau kita lalu ditambah orang bagus. Nah, waktu ia syariat ini dan karena menghidupkan syariat Rasulullah itu aja, la tasyaqqiyan lin nafsi, bukan memuaskan nafsu. Minal akran daripada kawan-kawan, hanya kalau pang pengen kesarik kawan-kawan, lalu memuaskan nafsu, mengarang kitab dulu, mantap, kada, ya kalau telah, jangan ngomong kata itu juga. Namun orang salah paham ke bahasa ini gemina kan, bahasa ini nyuruh maju lagi. Watalaban dilihatnya bukan sering hendak mengatasi kawan-kawan itu kada. Memandai guru telah memadari murid sejak model pasar kan. Harinya guru itu berkada undang hebat pada nyawa kada. Harinya nyawa pasti trik lagi sih. Sehingga sering itu, kalau kau sering merajaknya sombong kada, bahasa ini tahu benar. Sering sombong itu sudah tahu gitu. Emahan sahaja kurang kada alih. Wan sekarang listrik alih. Atau lantaran misalnya hendak populer kah? Anu dikenal orang banyak.